Apabila kami di sini akan membuat tutorial membuat kapurung, di mana bahan-bahannya itu yang pertama sagu, kemudian ada ikan, kemudian ada jagung, jagungnya ini sudah direbus ya, kemudian ada jeruk nipis, kemudian ada tomat, kemudian ada lombok, ada kacang goreng, ada micin, ada garam, dan yang terakhir sayur. Pertama-tama kita masukkan sagu ke dalam wadah, kita masukkan sayur secukupnya seperti ini. Kita ambil saja 1/2 dari sagu ini, cukup secukupnya saja teman-teman. Jadi kalau cair kita akan menambahkannya. Setelah kita tuangkan, kita tuangkan air secukupnya juga. Kita aduk. Baiklah, kalau sagunya sudah jadi, kita akan membuat bumbu untuk kapurung. Yang pertama itu kita ambil lombok secukupnya sesuai selera Anda masing-masing. Kalau mau pedis ya sebanyak. Kemudian kita masukkan garam. Secukupnya. Baiklah, kalau lombok dan garamnya sudah halus, kita tambahkan kacang. Kacangnya juga ini sesuai dengan selera Anda, banyak atau tidak. Kalau kan menggunakan 2. Baiklah, kalau kacangnya sudah menyatu juga, lebih enak lagi kalau kita tambahkan ikan. Ikan dan sudah dipindahkan dari tulangnya, kemudian kita gabungkan dengan baiklah kalau ikannya tadi sudah menyatu, kita tambahkan tomat. Tomatnya juga ini secukupnya sesuai selera. Kalau Anda mau banyak, silakan diperbanyak sebanyak. Tapi tomatnya ini ya sudah dimasak di air panas. Kalau sudah jadi begini, karena airnya juga sudah mendidih, kita langsung siram sabunnya saja. Ini yang kamu cuci saya. Ya, nanti kita siram saja. Garuk nih. Kurang. Ya, kita aduk-aduk sagunya sampai merata. Ya, ini sudah selesai ya. Kita bisa langsung. Baiklah, sampai kita buat bulat-bulatnya karena sudah menyatu. Baiklah, kalau kapurungnya sudah dibulat-bulat, saatnya kita masukkan bumbunya.
kemudian kita masukkan kaleng. Nanti kita masukkan jagungnya. Kemudian kita masukkan jagungnya. Masak di sini matang. Wow, mantap, mantap sekali. Eksperimen kita. Cuma tadi ya, sekian terus kebun dari kami. Kurang dan lebihnya, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.